berikutnya kita juga akan ketemu dengan seorang artis Indonesia. Bicara suara impersonating, bukan dia yang sering impersonating orang lain, tapi dia yang sering diimpersonatekan oleh makhluk halus. Kuntilanak jadi kuntilanak. Lu bisa gak kayak itu tuh artis? Oke, dia yang sering dimiripin. Inilah dia, Gracia Indri. Beda dari biasanya, lebih anggun sekarang nih kayaknya nih. Kayaknya kerasukan deh. Kayaknya sebentar, tadi kan yang impersonate dia itu kan makhluk halus. Jangan-jangan ini makhluk halus yang mengimpersonate Gracia Indri. Jangan-jangan. Maka enggak bilang siapa? Makhluk Gracia Indri. Iya. Kenalin, siapa? Raisa. Oh ya ampun. Raiso. Aku tahu. Iso babar. Raiso, gua tak ajari ya kalau Raiso ya. Ini Titi Rajo Bintang mungkin. Kenapa Raisa? Raisa. Aduh. Oh, coba tolong satu detik lagu aja dari Raisa. Cool. Udah. Ya, ya, oke. Cool. Raisa ada lagu cool-nya ya. Boleh okay. Sekali lagi saya nyanyi? Oh, boleh, boleh. Cool. Ah, ya, oke. Okay. Mirip banget ya. Oh, mirip sekali lagi boleh? Boleh. Cool. Ah. Kita akan mengetahui seperti apa kemampuan dari Gracia Indri dalam mengimpersonate seseorang. Selain satu ini hanya di Tonight Show. Masih ngobrol soal impersonator, dan sekarang kita punya Gracia Indri. Dia seorang cewek, host juga, komedian juga, pemain sinetron juga. Apa aja dikasih sama dia, dia jabanin. Kemarin terakhir terima isi pulsa. Kemarin bikin Gracia sel. Gitu. Enggak, sekarang juga bisa selain isi pulsa, mungkin teman-teman udah ambil kerjaan saya. Sekarang saya bisa transfer listrik, Pak. Iya. Kemarin gali kubur juga bisa. Iya. Bisa. Kemarin saya sama ibu saya kompak. Ya. Oh gitu ya. Listrik. Bukannya juga ini jualan casing handphone? Udah enggak. Sekarang saya jual spare part mobil. Spare part mobil. Gracia Indri. Maaf, Gracia. Oh, Gracia. Bukan dong. Raisa. Alisa Subandono. Coba, kenalan apa? Samuel Zilguin. Oh. Kebetulan aku bawa calon suami aku, Mas. Calon suami? Dude Herlino. Aduh. Ayah. Samuel Zilguin gak cemburu? Gak cemburu. Samuel Zilguin? Ya, yang penting sekarang dia udah jadi milik aku, jadi gak apa-apa lah. Ini mas, cuma gimmick. Mas, mau mas? Enggak, aku emang dibayar untuk diam. Oke. Okay. Siapa lagi yang merasa mirip? Kenapa? Siapa namanya? Titi Kamal. Enggak, Titi Kamal kokonya harus godek ya? Kan iklan sampo, sampo ya, yang sampo, ya. Kamu juga iklan juga kan? Sampo kebetulan deterjen. Samponya selain untuk orang bisa buat anjing juga bu. Saya modelnya di situ. Oh benar, kadang-kadang keseringan pakai sampo, tapi botak begini ya. Ini before after. Aduh.